sekarang ini itu apa? Berdua. Ini bisa, berduanya enggak habis. Ya ini bisa. Bentar ya. Iya, tadi itu masih berlendir. Gimana caranya? Cara kantang merah dan masih berlendir. Coba lihat deh, coba. Ini yang 50? Iya, ada. Kalau bakar, kenapa sih? Enggak dengan bakar? Enggak, ini kan mentahnya saja. Nah, ini lepar kentang. Bakarlah satu. Bakar satu? Iya. Yang mana? Yang paling enak. Ya enak semua. Gila, ini kagak. Nah, ini kagak enak. Cek, masuk. Bawa sana. Boleh direkam kan? Boleh. Nah, dia apa? Boleh direkam. Oh. Thank you.
kasihan ya. Masih mungkin ya. Jembatan apa itu namanya kakak? Jembatan perbatasan Nunggondela sama Nunggon Sabu. Nunggon Sabu? Sabu. Oke. Nunggondela dan Nunggon Sabu perbatasan ya. Bakar direndam sedikit dengan air garam dan jeruk nipis ya? Iya. Ada jeruknya juga? Ada jeruknya. Ada supaya bumbunya meresap. Oh, jangan belum. Oh, sorry. Ini dia warnanya sangat menantang sekali. Sedikit lagi. Wow, kakap merah. Nah, aslinya seperti ini. Setelah mengalami proses bakar, dia begini. Kalau harganya masih sangat terjangkau, ya cukup untuk para backpacker, masih terjangkau kantong untuk para backpacker. Ini harga sekarang penawarannya 80.000 ya, 80.000 ya. Penawaran harga ikan sebesar ini boleh dilihat. Ini saya pakai merek ya. Nah, ini lebih kurang. Nah, ini sebesar nih. Dua handphone ya. Lebih kurangnya. Beratnya lebih kurang 1 kilo lebih nih ya. Hampir 2 kilo ya. Hampir 2 kilo. 1 kilo lebih. 1,5. 1,5 ya, lebih kurang. Nah, ini kalau harganya pasaran sekarang 80.000 ditambah
ongkos bakar Rp10.000. Nah, ongkos bumbu dan bakarnya, inilah yang mereka sudah siapkan. Ini proses pemberian bumbu kecap. Jadi warnanya semakin menarik. Nah, ini dia sudah matang, sudah siap untuk disajikan ya. Ya. Itu apa, bumbu apa kakak? Ini sambal. Oke, sedikit aja. Ya. Ini sambal spesial. Tuh. Pas. Sudah, jangan terlalu banyak, nanti sayang nggak ini. Nggak dihabiskan. Oke, sudah ready untuk dinikmatin. Inilah dia penikmatnya, ada Daryl. Halo, say hello, bos. Dengan Abang Pladi. Langsung berada di tepi pantai. Ya Daryl, oke, jangan lama-lama lagi, kita nikmat, mereka akan menikmatin ikannya. Ini Abang Pladi, oke. Selamat menikmati. Wow. Panas banget ya. Ini dia. Oke. Ini lagi. Kenapa? Nggak ada. Makan langsung. Oke. Boleh dinikmatin. Ya, kasih bola dong. Wah, ini dia. Langsung berada di tepi pantai ya. Jadi ini suasana yang baru. Untuk kita yang backpacker sangat menikmati ini. Bumbunya bagaimana rasanya? Enak. Gimana ya? Ikannya segar. Segar banget, enak. Itu lebih ke arah asin. Oke. Cuma manis sih, karena ikannya enak. Enak ya? Enak dong. Udah coba sambalnya? Iya. Nah, cuma di sini tidak siapkan nasi ya? Iya. Hanya bakar saja. Bakar saja. Dan kebanyakan pelanggan bawa pulang ya? Iya. Bawa pulang ya, Mama ya? Oke. Kita sekarang mungkin pelanggan pertama yang masih pelanggan-pelanggan awal yang menikmati langsung di sini di tanggul Nun Baun Dela ini. Sambalnya enak. Oke, kita nikmatin dulu guys, selamat makan. Oke guys, ini posisi makan kita. Wah, ikannya, bumbunya meresap cukup dalam. Wow, kita sangat menikmati nih ya guys. Pokoknya tidak menyesal guys. Gimana Daryl rasanya? Ini posisi terakhir. Gimana rasanya Daryl? Bumbunya ya, ngeresap, sangat ngeresap. Ini kelihatan gimana Bang Fadi? Dagingnya empuk. Empuk ya, empuk dagingnya ya. Dagingnya juga manis. Manis ya, karena masih segar ya. Ikannya baru tadi sore. Jadi masih sangat segar, guys. Jadi ini karena ukurannya sekitar 1,5 kilo. Jadi bertiga masih sangat sangat ini ya, sangat cukup. Masih sangat banyak. Ya. Sangat menikmati. Oke. Lanjut lagi nanti. Masih sangat hangatnya, masih hangat sekali ini. Padahal sudah beberapa menit. Artinya pembakarannya sempurna. Wah, nikmat sekali.
Ini dari tulang kepalanya juga masih bisa diisep-isep ini. Wah, sedap sekali. Bumbunya meresap sempurna. Waduh. Jangan ketinggalan, guys. Gimana rasanya? Wah, sampai meler-meler begitu ya. Gimana Abang Vladi? Ini guys, posisi ludes. Bumbunya juga habis, guys. Tapi gigi, semua gigi. Habis, guys. Memang sambalnya nggak terlalu disentuh. Karena memang tidak penikmat sambal, apa pedas. Tapi untuk bumbu yang sudah meresap, waduh enak sekali guys. Jadi jangan lewatkan. Oke guys. Penikmat. Ini habis. Gimana Bang? Kenyang? Oke. Habis. Mantap. Mantap guys. Jadi tetap di sini. Kakak, ini bukanya dari jam berapa? Dari jam 4 sore. Jam 4 sore sampai? Sampai sekarang sampai jam 11. Jam 11, jam 12. Oke. Enggak apa-apa ya, nanti kita masukkan di channel ya, YouTube ya. Dengan kakak siapa? Ya. Kakak siapa? Indi. Kakak Indi. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini aja. Di sini aja. Oke. Okay. Ini kita nanti masukkan di YouTube nggak apa-apa ya? Ya, ya? Boleh ya? Oke. Okay. Laris ya. Apa? Ikan bakar. Tanggul NBD. Oke. Okay. Wah ini. Sebentar nih. Oke. Okay, terima kasih ya. Di sini aja. Di sini aja. Oke, okay, thank you. Oke, okay, selamat jalan, kita tinggalkan lokasi dari ikan bakar Tanggul NBD. Bye, see you.